Presiden Joko Widodo melaporkan total harta kekayaan melalui laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN pada 17 Maret 2023. Laporan harta ini menunjukkan besaran kekayaan milik Jokowi selama periode 2022. Dilansir dari ELHKPN KPK, total harta Presiden Jokowi selama 2022 naik menjadi 82,3 miliar rupiah. Nominal tersebut mengalami kenaikan sekitar 10 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan harta Jokowi tahun sebelumnya, yakni 71,4 miliar rupiah. Merujuk LHKPN, sumber kekayaan Presiden Jokowi terdiri dari kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan pribadi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Dalam laporan tersebut juga tercatat bahwa Jokowi tidak memiliki utang. Berikut rincian harta kekayaan Presiden Joko Widodo. Jokowi tercatat memiliki 20 tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa daerah. Di antaranya di Sukoharjo, Surakarta, Sragen, Boyolali, hingga Karanganyar. Tanah dan bangunan ini menjadi penyumbang harta terbesar dengan total 66,2 miliar rupiah. Pada periode 2022, Jokowi melaporkan kepemilikan 8 kendaraan pribadi dengan nilai total 432 juta rupiah. Kendaraan tersebut terdiri dari 7 mobil dan 1 sepeda motor dengan rincian sebagai berikut. Presiden Jokowi juga melaporkan harta bergerak lainnya sebesar 356 juta rupiah. Adapun harta kas dan setara kas yang dimiliki Presiden Jokowi yakni mencapai 15,3 miliar rupiah. Jokowi tidak tercatat memiliki surat berharga maupun utang, sehingga total kekayaannya mencapai 82,3 miliar rupiah. Let's go.